Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan para sejawat peserta webinar pada pagi ini, profesor, para senior, dan sejawat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sejawat sekalian, dalam praktek kita di unit hemodialisis, kita tahu bahwa kita harus memastikan bahwa air yang kita gunakan untuk tindakan hemodialisis benar-benar aman, bebas dari kontaminasi bakteri maupun juga endotoksin. Hal ini juga yang dipantau oleh para asesor manakala menilai unit kita, baik itu dari KARS maupun juga asesor dari JCI. Namun topik ini jarang kita bahas dan jarang kita diskusikan. Nah, bagaimana kita menilai kualitas air, khususnya yang terkait dengan kontaminasi bakteri dan endotoksin? Telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang pakar di bidangnya masing-masing, yaitu yang pertama Dr. Pringgodik Donugroho, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, dan yang kedua, Dr. Yuli Kumalawati, DMM, spesialis patologi klinik konsultan. Terima kasih, Dr. Yuli dan Dr. Pringo, atas berkenannya menjadi narasumber kita pada pagi ini. Sejauh sekalian, sebelum kita mulai, saya izin sedikit menyampaikan tentang patient safety dan kaitannya dengan water treatment di uh, hemodialisis. Uh, kita mengetahui bahwa pasien-pasien kita yang menjalani tindakan hemodialisis rutin uh, 2-3 kali dalam satu minggu itu akan terpapar dengan kurang lebih 300-600 liter air per minggunya. Tentu saja, ini tergantung dari uh, preskripsi hemodialisis itu sendiri. Bila ada fragmen endotoxin maupun bakteri pada water treatment. Yang kita gunakan dapat masuk ke dalam membran dialiser dan dapat memicu reaksi pirogen, seperti sampai terjadi uh, sepsis dan bila berat dapat sampai mengancam jiwa pasien kita, dan uh, bila kontaminasi ini, uh, slide berikutnya. Bila pasien kontaminasi ini berlangsung lama, akan memicu reaksi inflamasi yang sifatnya kronik. Dan kita mengetahui juga bahwa inflamasi kronik dapat berkontribusi terhadap penyakit kardiovaskular disease, dan yang merupakan penyebab kematian utama pada pasien dialisis. Di samping itu, inflamasi kronik juga menyebabkan terjadinya malnutrisi. Yang kesemuanya akan berpengaruh terhadap outcome dari pasien-pasien HD kita. Slide. Nah, karena itu salah satu topik yang ingin dibahas pada pagi ini adalah aspek bagaimana menjaga kualitas suatu treatment untuk hemodialisis, khususnya mengenai kualitas air, bagaimana kita mencegah kontaminasi bakteri maupun endotoksin yang sebagai salah satu indikator dari patient safety uh, kita langsung saja uh, masuk kepada pembicara kita berikutnya yaitu uh, yang pertama adalah Dr. Pringgo Donugroho, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Dr. Pringgo adalah staf uh, divisi ginjal hipertensi KSM penyakit dalam FKUI RSCM dan saat ini juga Dr. Peringgo menjabat sebagai Sekjen Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Dalam waktu 20 menit ke depan, Dr. Peringgo akan mempresentasikan mengenai water quality in hemodialysis yang berfokus kepada endotoxin. Saya persilakan kepada Dr. Peringgo untuk memulai presentasinya. Terima kasih, Dr. Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang saya hormati, para guru besar senior, juga Dr. Yuli dari patologi klinik, dan teman-teman sejawat sekalian. Saya akan menyampaikan presentasi uh, izin untuk share screen. saya mendapat judul dari panitia untuk menyampaikan mengenai water quality in hemodialysis fokus on endotoxin. Ya, seperti juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aida bahwa pasien pasien hemodialisis akan terpapar dengan air yang di mana ini berupa bentuk uh, dialisat ya uh, sekitar 300 sampai 600 liter dalam seminggunya ya. Dan ini uh, Paparan ini mempunyai potensi untuk terjadinya uh, paparan juga terhadap patogen-patogen yang uh, dari air dialisa tersebut. Bahkan di pasien-pasien dengan prosedur hemodiafiltrasi yang saat ini uh, mulai tersedia pelayanannya untuk pasien-pasien kita, uh, air yang diproduksi dari sistem uh, water treatment untuk hemodialisis ini bahkan akan masuk ke dalam tubuh pasien ya jadi dia dimasuk sebagai intravenous sebagai uh, apa substitution fluid ya dari cairan uh, substitusi ya, uh, pada uh, hemodiafiltrasi. Ya. dan air yang tercampur uh, dengan uh, dari ini mengandung elektrolit ya dan juga uh, glukosa dan buffer nih ya. komposisi dari uh, in cairan dialiset ini akan jelas akan menentukan klinis dari pasien ya karena cukup banyak paparan pasien terhadap cairan ini ya sehingga kualitas dari air hemodialisis ini cukup penting ya karena bisa mempengaruhi kondisi pasien misalnya phb nya hemoglobin, albumin, ferritin, transferin marker-marker uh, inflamasi seperti C uh, reaktif protein dan juga kreatinin uh, uh, sendiri pada pasien. Ada beberapa kemungkinan kontaminan pada uh, cairan dialisa, dialisis, yaitu uh, partikel, uh, chemical atau kimiawi, serta uh, kontaminan uh, mikrobial. Ya. Oleh karena itu, pemeriksaan kualitas air ini terdiri dari biasanya pemeriksaan kimiawi ya, yang dianjurkan untuk tiap enam bulan, ya. sedangkan pemeriksaan untuk mikrobiologi dianjurkan untuk dilakukan tiap bulan. Ya. Ya, kontaminasi mikrobial sering ditemukan, ya dan bisa berupa bakteria ya biasanya kita lihat dengan satuan CFU-nya ya dan atau produk degradasinya seperti endotoksin. ya kontaminasi eh, mikrobiologi atau mikrobial ini bisa pada cairan dialisas. dialisis itu juga bisa menyebabkan komplikasi akut ya dan eh, juga bisa menyebabkan komplikasi kronik ya eh, kalau secara kronik walaupun tidak melewati ambang batas yang bisa menyebabkan komplikasi akut bisa menyebabkan komplikasi kronik ini yang uh, lebih sering terjadi ya dan uh, oleh karena itu diperlukan uh, tata laksana desinfeksi ya dengan beberapa agen kimiawi maupun dengan beberapa metode metode yang lain seperti uh, pemanasan atau ultraviolet. Ya, uh, pada pelayanan hemodialisis memang dibutuhkan suatu water treatment ya pengolahan air yang baik. Ya. E, dibutuhkan satu ruangan khusus ya pada pasien pas pada center hemodialisis in center hemodialisis yang berupa e, area yang didedikasikan hanya untuk e, pengolahan air e, aman dan juga e, areanya ini terbatas terkontrol hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ya biasanya petugas kesehatan lingkungan dari rumah sakit ini yang uh, sering berhubungan dengan uh, kualitas air atau water treatment di uh, unit hemodialisis. Ya. Dan uh, ruangan water treatment ini uh, memang harus uh, disesuaikan dengan uh, lokasinya ya, di mana dengan sumber airnya ya, lalu uh, aliran airnya ya, sumber uh, listrik ya dan uh, beberapa uh, apa ya berapa uh, sistem operasi yang lain ya sehingga uh, sistem water treatment ini bisa berjalan terus menerus karena kalau ini terganggu juga pelayanan hemodialisis uh, juga akan terganggu ya. Dalam pelayanan hemodialisis mengenai kualitas air ini kita uh, mengacu baik uh, standar kimiawi maupun standar uh, mikrobiologinya kepada AAMI ya. Association for Advancement of Medical Instrumentation ya. Jadi eh, standarnya bisa kita baca di sini mengenai kimiawinya dan eh, mikrobiologi. Ini adalah eh, gambar eh, beberapa elemen atau langkah-langkah eh, sistem eh, water treatment ya di, di hemodialisis ya yang jelas kita memerlukan uh, suplai air yang terus-menerus ya lalu biasanya uh, akan ada uh, yang dikenal dengan water softener ya. uh, lalu juga dengan karbon uh, uh, tank tanki karbon ya. lalu akan uh, melalui uh, sistem RO reverse osmosis ya lalu kita akan ada juga tangki uh, storage ya tangki penyimpanan dan setelah itu uh, ada pompa distribusi ya dan juga di, di biasanya ada uh, filter endotoksin ya dan uh, setelah itu uh, filter endotoksin kita lihat lalu uh, dialirkan ke mesin-mesin uh, HD di unit hemodialisis dan dia akan kembali lagi ke tangki penyimpanan begitu seterusnya di dan aliran ini sistemnya diharapkan terus berputar ya ya standar kualitas air untuk kontaminasi biologi ada beberapa yang kita dapatkan ini juga dari AAMI ya di mana uh, hitung bakterianya itu kurang dari 100 uh, cfu per mililiter, uh, ya. Uh, beberapa. Lalu standar dialisis uh, fluidnya kurang juga kurang dari 100. Namun ada kita sebut saat ini ultra pure dialisis, ya uh, cairan uh, dialisis ultra pure biasanya kita akan yang ini yang digunakan untuk uh, hemodiafiltrasi ya. Seperti tadi, karena pada hemodialisis filtrasi ini, mesin dari hemodialisis itu akan memproduksi cairan yang utap pure ini yang akan masuk ke dalam tubuh pasien, atau akan diinfuskan, lah istilahnya, atau secara intravena akan masuk ke tubuh pasien, sehingga hitung bakterinya kurang dari 0,1 dan endotoksinnya kurang dari 0,01. Ya. Uh, endotoxin merupakan suatu uh, liposakarida, ya, yang merupakan bagian dari uh, dinding sel dari uh, bakteri gram negatif, ya. Dan uh, beberapa studi menunjukkan bahwa lipoliposakarida ini bisa merupakan suatu kontaminan pada cairan dialisis sampai uh, bisa ditemukan sampai dua endotoxin unit per mililiter ya bahkan sampai 7,68 endotoxin unit per militer. ya. E, fragmen dari endotoksin bisa melalui e, dialiser, ya, membran dialiser, dan bisa menyebabkan e, reaksi pirogen pada pasien ya. Dan jelas kalau tidak menyebabkan reaksi pirogen pada level yang lebih rendah ini juga bisa e, memicu e, timbulnya marker-marker atau penanda inflamasi. berapa beberapa studi menunjukkan bahwa eh yang sebesar 5 EU per endotoxin unit per kilogram ini bisa menyebabkan reaksi pirogen ya. Ini kira-kira pada pasien-pasien yang berat 60 kg sebesar 300 endotoxin unit ya. Kalau ini pasien terpapar dengan nilai yang setinggi ini bisa menyebabkan reaksi pirogen gen Ya, jadi uh, mikroorganisme pada dialisis harus di uh, undetectable tadi ada ambangnya dan endotoksin juga uh, rendah ya di bawah dari uh, limit yang dianjurkan. Ya, uh, untuk kon dialisis konvensional tadi seperti kita ada, uh, dis disampaikan uh, pada dialisat atau air dari produk dari water treatment itu dianjurkan kurang dari 2 endotoxin unit per mililiter. Sedangkan kalau AMI sendiri ya merekombinasikan endotoksin itu kurang dari 0,25 endotoxin unit per mililiter pada air dialisis dan pada dialisatnya jadi pada air dialisis ini produk dari water treatmentnya, sedangkan kalau sudah bercampur dengan dialisat itu dianjurkan kurang dari 0, endotoxin unit per mililiter. Sedangkan kalau dialisis ultra, cairan ultra pure dialisis ya itu dianjurkan endotoxinnya kurang dari 0,03 endotoxin unit per mililiter. Ini pada dialisat ya, jadi kalau sudah bercampur dialisat sudah masuk mau masuk ke mesin itu kurang dari 0,03 ya. Beberapa cara pemeriksaan, contohnya ada limus mobil lisa Test, ini nanti dok, mungkin dokter Yuna akan lebih menjelaskan. Ya ini juga beberapa tes yang harus dilakukan jadi semua unit Hemodialisis kalau berdasarkan PMK ya, salah PMK atau KMK tahun 2019 yang nomor tujuh mengenai kesehatan lingkungan di dalamnya termasuk kualitas air untuk hemodialisis bisa dilihat dari peraturan dari Kemenkes itu memang harus dilakukan tes secara rutin setiap bulan nih. Ini tekniknya mungkin nanti akan disampaikan oleh pembicara. Ya secara prinsip komponen dalam uh, monitoring dari uh, water treatment untuk hemodialisis ini ya tadi ya di gambar yang awal itu uh, ada ultrafilter, filter partikel, filter multimedia, ya uh, depth filter juga lalu ada softener ya lalu jadi tadi di tangki karbon ada uh, activated carbon bed atau filter lalu akan masuk ke reverse osmosis ya. Uh, juga akan adalah dilakukan deionisasi, uh, lalu desinfeksi maupun uh, chemical injection. Ini adalah komponen-komponen uh, dari prinsip uh, water treatment uh, air dari uh, hemodialisis. Ya, untuk desinfeksi sendiri ya uh, selain di sistem water treatment, sistem distribusinya juga Uh, perlu diperhatikan ya. Jadi uh, setelah keluar dari water treatment itu, air akan didistribusikan ke seluruh mesin HD dan akan kembali lagi ke tangki uh, penyimpanan ya. Nah, ini uh, harus diperhatikan sistem distribusinya untuk mencegah adanya uh, kontaminasi ya. Ada beberapa langkah dalam uh, mencegah ini, yaitu ayo, bisa dilakukan modifikasi struktural, ya misalnya mulai dari uh, desain dari tangki penyimpanan, ya yang memang bisa meminimalkan <tuh> pertumbuhan bakteri, ya. lalu juga praktek desinfeksinya, ya baik di water treatment maupun di sistem distribusinya ini bisa menggunakan kimia maupun menggunakan pemanasan maupun ozon dan juga yang perlu diperhatikan adalah kecepatan air di sistem distribusi tersebut ya beberapa akan menganjurkan standar dari kecepatan aliran air di adises ini Ya ini adalah contoh tadi komponen uh, modifikasi struktural ya uh, dalam hal uh, distribusi ya, ada sistem uh, indirect fit ya jadi uh, nah air itu diisikan dulu ke sumber tangki sumber ya uh, tangki awal baru dia akan uh, akan ya Ada juga yang langsung dari sistem RO di sistem apa water treatmentnya, langsung didistribusikan ke ke mesin-mesin hemodialisis. Untuk kedua sistem ini yang penting adalah continuous loop design. Jadi ada yang menyebutnya looping, jadi alirannya itu terus berputar, ya selama 24 jam tidak ada sehingga tidak terjadi stagnasi dan juga tidak kemungkinan eh, pertumbuhan mengurangi pertumbuhan eh, mikrobiologi. Ya. ya, kecepatannya juga harus dievaluasi ya, dan memang harus dilakukan pemeriksaan dan eh, pengetesan kualitas air di sistem distribusi ini dan beberapa desain distribusi ada dan dianjurkan ya berikutnya praktek desinfeksi selain sistem secara strukturalnya yang bentuknya tadi adalah looping juga pelaksanaan desinfeksi juga perlu dilakukan ya. Jadi di distribusi di loop atau sistem distribusi itu perlu dilakukan desinfeksi dengan klorin yang sering digunakan. Kadang-kadang itu -kadang juga diperhatikan apabila dengan sistem desinfeksi ini masih sering muncul dari pemeriksaan itu bakteri maupun endotoksin di atas batas yang diharapkan kita harus curiga adanya terbentuknya biofilm. Dan ini perlu penanganan disinfeksi yang uh, lain lagi, ya, yang berbeda lagi, ya. Dan uh, dianjurkan kalau dicurigai biofilm menggunakan uh, citric acid. Selain uh, dengan kimia, penggunaan uh, ultraviolet juga bisa mengontrol uh, mikrobiologi dan uh, tapi tidak mempunyai efek terhadap biofilm apabila telah terbentuk biofilm di sistem distribusi. Selain ultraviolet, juga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap filter endotoksinnya apabila memang masih sering positif. Ini alirannya yang harus juga dinilai pada sistem distribusi. Beberapa standar telah disampaikan, baik untuk sistem yang indirect maupun sistem yang direct. Ya, sebagai simpulan, bahwa pasien-pasien yang menjalani hemodialisis maupun hemodiafiltrasi yang saat ini mulai di kita berikan layanannya, akan mempunyai risiko terpapar terhadap komponen bakteri maupun bakteri sendiri maupun endotoksin. Standar telah di ada ya baik dari secara internasional maupun nasional dari Kemenkes ya dan sebaiknya pemeriksaan dilakukan mengikuti program dari Kemenkes dan batas ambang dari baik mikrobiologi maupun endotoksin ini eh, harus diikuti sesuai dengan eh, standar. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pringgo yang telah mempresentasikan dengan sangat jelas dan menambah wawasan kita mengenai kualitas air pada pada hemodialisis dan bagaimana kita mencegah kontaminasi bakteri endotoksin dan selanjutnya tidak memperpanjang membuang waktu lagi kita masuk kepada pembicara yang kedua yaitu Dr Yuli Kumalawati DMM spesialis patologi klinik konsultan Dr Yuli kita juga sudah mengenal beliau dengan baik Beliau adalah uh, staf senior patologi klinik FKUI RSCM yang banyak berkiprah di bidang mikrobiologi dan infeksi. Beliau memperoleh diploma di bidang medical microbiology di Institute of Medical Research di Kuala Lumpur tahun 1988 dan banyak sekali berkiprah dalam organisasi khususnya di bidang infeksi sebagai konsultan di patologi klinik. Dan pada saat ini beliau adalah Kepala Divisi Mikrobiologi Departemen Patologi Klinik FKUI RSCN. Dr. Yuli akan membagi ilmunya kepada kita mengenai how to collect and transport dari water sample for endotoxin test, uh, saya persilakan kepada Dr. Yuli. Terima kasih, Dr. Aida. Uh, Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk berbagi sedikit mengenai pemeriksaan endotoxin, karena memang sejak adanya uh, akreditasi JCI KARS yang menuntut kita semua. Yang di rumah sakit atau di unit-unit lain untuk keselamatan pasien itu lebih diperhatikan termasuk dalam unit hemodialisis maka akhir-akhir eh, ini banyak dilakukan pemeriksaan endotoksin salah satunya selain jumlah bakterinya umumnya dulu hanya sampai jumlah bakteri tapi sekarang kita sudah melangkah sampai ke pemeriksaan endotoksin jadi saya akan berbagi sedikit uh, mengenai teori dan mungkin sedikit pengalaman ya, bagaimana kita uh, mengirim atau mengambil bahan dan mengirim bahan untuk pemeriksaan endotoksin ini. Karena ternyata pengambilan dan transportasi ini mempengaruhi sekali hasil endotoksinnya. Sering di jalan jadi positif ya kalau kita tidak hati-hati. Jadi saya akan membicarakan mengenai sedikit mengenai endotoksin tadi dokter endotoksin itu apa tadi dokter Pringgo sudah juga menjelaskan kemudian batasan juga sebagian dokter Pringgo juga sudah menjelaskan mengenai tesnya kemudian cara pengambilannya cara transportas, transportasinya dan cara memfollow uh, up kalau ada hasil yang kurang baik jadi eh, tadi Dokter Prigo sudah menjelaskan bahwa endotoksin itu adalah bagian dari tubuh bakteri terutama bakteri gram negatif ya. Itu kita tahu toksin yang dihasilkan bakteri itu ada dua macam, ada yang namanya exotoxin, ada yang namanya endotoksin. ya. Kalau exotoxin itu adalah secara aktif eh, suatu zat atau suatu racun ya toksin atau protein yang secara aktif disekresi oleh bakterinya. Jadi bakteri ini masih hidup dan secara aktif mengekresinya. Contohnya adalah misalnya toksin tetanus ya, itu kita dia adalah eksotoksin. Tapi kalau endotoksin itu sebenarnya bagian dari dinding sel batang uh, apa apa bak bakteri gram negatif yang kalau bakteri ini uh, mati sehingga integritas selnya terganggu maka akan dilepaskan lipopolisakarida yaitu bagian dari dinding sel ke dalam uh, lingkungannya nah ini yang disebut sebagai endotoksin kalau kita lihat secara struktur ini adalah struktur dinding bakteri gram negatif ya ada beberapa lapisan yaitu ada lapisan lemak ini lipid bilayer ya kemudian ada sedikit uh, polisakarida di bawahnya akan di atasnya, kemudian protein. Ya. Nah, bagian dari yang atas ini yang keluar ini adalah ini yang menjadi bagian dari endotoksin terdiri dari apa uh, lemak, kemudian rantai uh, protein dan Uh, di uh, Gula ya gula ini yang antigen O ini ya, yang juga bersifat sebagai antigen itu adalah gulanya, biasanya ya, gula dan lampuran uh, gula dan proteinnya. Nah, inilah yang menyebabkan uh, timbulnya reaksi pirokin pada uh, penderita atau pasien yang terpapar dengan endotoxin. Oleh sebab itu, semua. Eh, zat atau obat atau cairan yang akan masuk ke dalam tubuh pasien diharapkan bebas dari endotoksin. Ini adalah batasan dari AAMI ya, dan juga dari nefrologi bahwa eh, selain batasan syarat-syarat secara kimia dan secara fisik, air dialisat, air dialisis ini harus ee, memenuhi syarat jumlah bakteri yaitu kurang dari 100 koloni forming unit per mililiter dan kadar endotoxinnya kurang dari 0,25 EU per mililiter ya ini da, ini tandanya salah ya jadi karena ini saya ambil dari salah satu ee, kepustakaan dia rupanya pakai tandanya mestinya kurang dari 0,25 ya. Namun walaupun batasannya segitu sebagai unit dialisis maka perlu sudah mengambil tindakan untuk perbaikan sistem air uh, yang menghasilkan air dialisis ini adalah kalau jumlah bakterinya sudah melebihi 50 TFU atau kalau di forming unit per militer atau endotoksinya lebih dari 0,125 EU per mililiter. Nah, tesnya adalah yang disebut sebagai limulus amoposit lysate ya. Jadi uh, mungkin kita pernah lihat nih ada ceritanya kalau di Jawa itu Mimi dan Mintuno gitu ya. Karena selalu mereka sepasang antara yang jantan dan yang betina biasanya yang jantan lebih kecil dari yang betina jadi ini namanya nama bahasa Inggrisnya adalah horseshoe crab nama Latinnya adalah limulus yang kita pakai adalah sebenarnya sel darahnya dari limulus ini ya kalau di jadi produksi dari reagen ini adalah dengan mengambil kayak kita kalau trauma donor mereka juga diambil kayak donor gitu diambil darahnya darahnya darah biru ya tapi selnya bukan disebut sebagai eritrosit tapi disebut sebagai amobosip uh, setelah diambil kembali di, uh, dikembalikan ke habitatnya biasanya supaya tetap hidup ya sehingga bisa lagi nanti sebagai uh, donor berikutnya nah sel ini yang dia nanti dipakai dalam reaksinya prinsip dari tes ini adalah kalau sel atau sejarah dari limulus ini terpapar endotoksin maka akan terjadi kaskade pembekuan sama seperti mirip dengan e, pembekuan kita di, di manusia ya kita kan ada yang lewat jalur ekstrinsik dari jalur, jalur intrinsik ya kemudian timbul bekuan sehingga luka kalau kita luka e, perdarahannya bisa dihentikan ini juga setelah terpapar Ya akan terjadi kaskade sehingga terbentuk koagulin ini. Jadi dengan melihat adanya pembentukan e, bekuan, kita bisa menentukan ini ada endotoksin atau tidak. Jadi ada beberapa tadi dokter Brigo juga sudah menjelaskan ada beberapa e, sistem untuk menilai adanya bekuan itu. Ada yang dengan secara fisik ya kita kalau kita tuang itu sudah nggak mau ngalir berarti timbul gel atau kita bisa ukur dengan fotometri ditambah atau yang namanya turbidimetri kalau ada bekuan jadi keruh ya jadi tapi ada juga yang ditambah zat yang namanya PNA di mana PNA ini bila terjadi bekuan akan e, bereaksi dengan bekuan itu dan timbul warna warna kuning ya tapi yang kita pakai sehari-hari yang gel clot umumnya ya karena paling mudah, tidak perlu alat banyak-banyak, hanya perlu inkubator dan pipet steril. Nah, di mana sih kita harus mengambil air uh, RO untuk dialisis kita ini? Yang pertama adalah di kalau kita punya loop adalah di ujung paling distal ya sebelum masuk ke pasien, sebelum kembali ke uh, tangki tadi, ya, di mana itu yang daerah karena kalau kita ambil dari dekat mesin RO-nya mungkin masih baik, tapi pipanya kan kita panjang nih, belum tentu, tentu pendek. Kalau dipakai panjang pipanya, makin besar resikonya bakteri bisa tumbuh sepanjang pipa tersebut, sehingga uh, kita ambil di ujung paling distal. Kemudian kalau uh, ada filter endotoksin seperti yang disebutkan oleh Dr. tinggo tadi juga diambil antara uh, RO dan uh, mesin RO dengan uh, filter endotoksin. Ya. Untuk alat RO yang portable maka diambil dari bahan yang atau dari uh, lubang keluar dari produk dan air RO tadi. Ya. Jadi kalau yang nggak portable adalah yang sedistal mungkin, ya itu yang minimal harus dilakukan. Tapi kadang-kadang kita juga ngambil dari tangki, ya dari tangki yang storage tadi kan juga ada uh, uh, apa ya kayak sejenis looping gitu sehingga kadang-kadang bisa juga selama looping itu terjadi kontaminasi, ya sehingga kita kadang-kadang juga perlu mengambil dari storage tanknya. Frekuensinya bagaimana? Tadi dokter Ringo sudah menjelaskan bahwa umumnya sebulan sekali ya. Tapi itu kalau sudah jalan, sudah sudah baik, jalan baik ya. Tapi kalau baru dipasang ya harus dipantau dulu. Kalau untuk jenis dialisis yang enggak ada online priming-nya atau ada substitusi dari cairannya, maka harus diperiksa dua kali selama dua minggu berturut-turut jadi tiap minggu satu kali saat kemudian minggu ke depannya uh, diperiksa lagi ya kalau ini sudah baik baru dilanjutkan dengan pemeriksaan secara sebulan sekali tapi kalau uh, sistem HD-nya punya online priming atau ada substitusi dari fluid ada cairan maka dilakukan pemantauan pada saat dipasang pertama kali adalah atau setelah reno, uh, reparasi, misalnya, ya, adalah tiga minggu berturut-turut, se seminggu sekali. Kalau sudah baik, baru dilakukan uh, sebulan sekali. Ya, demikian juga uh, ini baik berlaku untuk mikrobiologi maupun pemeriksaan endotoksin Jadi, kita lakukan dua-duanya: penghitungan jumlah bakteri dan kadar endotoksin dalam uh, cairan dialisis tadi. Oke. Okay. Nah, ada hal yang harus diperhatikan bahwa uh, sebaiknya yang rutin sebulan sekali itu dilakukan pengambilan sedekat mungkin se uh, sebelum prosedur desinfeksi secara rutin ya. Jadi sebelum dilakukan desinfeksi dan sedekat mungkin dengan proses uh, yang uh, jadwal berikutnya untuk melakukan uh, prosedur desinfeksi ya dan pada saat kita akan melakukan uh, pengambilan bahan biarkan uh, sistem RO itu terus berjalan normal minimal 10 menit ya jadi justru jangan dimatikan karena kalau dimatikan itu berarti ada apa ya namanya uh, ada daerah-daerah yang tidak bergerak yang menyebabkan bakteri itu bisa berkumpul di situ sehingga tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Oleh sebab itu nanti pengambilan airnya juga tidak boleh langsung yang pertama kali keluar, tapi seperti kita kalau mau melakukan biakan urin yaitu midstream ya. Karena kalau kita ambil dari yang pertama kali keluar, kemungkinan di ujung dari outlet tadi ada kolonisasi yang menyebabkan jumlah bakterinya tinggi dan uh, endotoksinya juga uh, lebih tinggi juga ya jangan lupa bahwa memberikan uh, label dengan uh, identitas dari sampel misalnya diambil dari uh, outlet ke, untuk ke mesin HD nomor sekian pre dan post ya misalnya kemudian waktu tanggal dan waktu Jam pengambilan, karena ini penting untuk e, menentukan apakah ini kemungkinan ada pertumbuhan bakteri karena terlalu lama ditunda pemeriksaannya, ya, dan jangan sampai tertukar identitasnya sehingga kita melakukan nanti pembersihan pada daerah yang salah, ya, bu, pada outlet yang salah. Sebelum kita uh, melakukan pengambilan bahan, kita harus siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu tentu sarung tangan yang bersih, ya, kemudian uh, penampung yang steril minimal 50 puluh mili, kalau bisa lebih banyak, lebih tinggi lebih baik, dan uh, alkohol uh, swab ya atau wipes ya. Jadi kita harus bersihkan di daerah outletnya dulu sebelum dilakukan pengambilan bahan ini adalah langkah-langkah cara pengambilan bahannya. Setelah semua bahan ada, kita pakai sarung tangan karena ada beberapa orang yang nggak tahan alkohol ya bisa nanti jadi alergi ya tangannya. Kemudian bagian luar dari penampung dibersihkan dengan alkohol juga ya supaya tidak ada bakteri di luarnya. Kemudian bersihkan outlet atau keran yang akan Uh, menjadi uh, tempat kita mengambil bahan. Kemudian ganti sarung tangannya dengan sarung tangan lain yang bersih dan yang baru. Dan secara aseptik kita tampung. Ya, sebelum ditampung adalah kita nyalakan dulu kira-kira uh, sampai 5 menit ya supaya kita ambil nanti bagian yang midstream. Kalau mau diambil bahannya sekaligus untuk mikrobiologi maka kita perlu dua penampung di tiap uh, tiap outlet tadi yaitu saya yang pertama ditampung itu untuk pemeriksaan mikrobiologi berikutnya adalah yang untuk pemeriksaan endotoksin. setelah itu ditutup rapat kan disiapkan untuk dikirim dengan formulir dengan uh, dimasukkan ke dalam uh, kantong plastik supaya tidak terkontaminasi satu sama lain ya jadi tiap kontainer uh, dimasukkan dalam kantong plastik tersendiri. Harus segera di, laku, ke, dikirim ke laboratorium karena kita tahu air aja bisa menyebabkan bakteri gram negatif itu berkembang biak. Sehingga nanti jumlahnya naik, endotoksinya juga naik. Ya. Tapi kalau terpaksa ditunda, ya pakai uh, simpanlah pada suhu 2-8 atau selama transportasi pertahankan suhunya di antara 2 sampai 8 derajat. Jangan dibekukan karena kalau dibekukan nanti kumanya mati nggak terhitung tapi endotoksinya naik karena kumanya akan pecah setelah saat bekuan bekunya itu mencair lagi ya. Jangan melebihi 24 jam untuk menunda melakukan pemeriksaannya, tapi ini pengalaman saya selama sel waktu kami masih merujuk pemeriksaan endotoksin ini keluar walaupun sudah simpan di 2 sampai 8 derajat walaupun uh, kurang dari 24 jam ternyata endotoksinnya itu ternyata lebih tinggi daripada kalau kita kerjakan sendiri ini sudah pernah saya lakukan uh, eksperimen kecil-kecilan di satu rumah sakit mana kita sebagian kita lakukan dari sampel yang sama kita lakukan sendiri dan dikirim. Yang dilakukan sendiri masih negatif, yang dikirim jadi positif. Jadi ternyata karena di jalan di Jakarta ini atau di tempat lain macet, udara di luarnya pas sangat panas sehingga memicu perkembangbiakan dari bakteri selama di perjalanan. Oke, okay. nah berikutnya adalah kalau hasilnya bagaimana nih? Kalau hasilnya bagus di bawah apa batas tadi ambang yang sudah ditentukan tentu ya udah boleh dipakai kita periksa lagi bulan depan. Tapi kalau ternyata hasilnya ada yang tidak memenuhi ambang tadi, jangan langsung cepet-cepet bilang oh ini kontaminan, oh ini karena di jalan, oh ini harus dibersihkan juga jangan cepet-cepet dulu ulangi sekali lagi ya kalau diulangi ya hasilnya baik maka dianggap baik tapi kalau hasil keduanya tetap ada yang melebihi ambang kita harus bekerja sama dengan uh, vendor yang menyediakan uh, sumber atau sistem RO sistem pembuatan air dialisis ini untuk mencari penyelesaian setelah itu, setelah diusahakan di penyelesaiannya, di tes lagi langsung. Tapi kalau tes ketiganya juga masih kurang baik, maka sebaiknya di-stop dulu nih hatinya Kemudian langsung kontak dengan eh uh, vendornya untuk dilakukan perbaikan. Ya. Nah, susahnya kalau, biasanya kalau tiga kali ini biasanya ada biofilm yang sudah terbentuk dalam saluran ya salurannya bisa ditangki bisa pipa, ya sehingga perlu pembersihan besar besaran ini pengalaman kami di salah satu rumah sakit swasta awalnya itu mesin RO dan tangkinya itu agak jauh dari unit ya hemodialisisnya berkali-kali melebihi ambangnya dan berkali-kali dibersihkan tetap masih melebihi ambangnya akhirnya terpaksa kami pindah uh, supaya sedekat mungkin dengan uh, jarak antara mesin RO tangki dan unit HD-nya ya. dengan memperpendek ini ternyata hasilnya baru bisa teratasi uh, uh, endotoksin maupun jumlah kumannya bisa di bawah ambang ya. jadi bagi eh, kesimpulan terakhir atau pesan dari kejadian-kejadian ini adalah ternyata penanganan sampel dari yang untuk pemeriksaan mikrobiologi dan endotoksin dari air dialisis ini bisa sangat mempengaruhi hasilnya yang akan diperoleh berikutnya. Jadi sebaiknya Uh, karena pemeriksaan endotoksin ini hanya memerlukan induk eh, inkubator 37 derajat dengan cara clot analysis ya uh, sebaiknya dikerjakan masing-masing saja di lab masing-masing di mana uh, unit HD-nya itu berada supaya kita yakin bahwa tidak terjadi gangguan di tengah jalan ya saya rasa cukup, mudah-mudahan berguna untuk kita semua, dan dengan ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Saya kembalikan ke Dr. Aida. Baik, terima kasih banyak Dr. Yuli. Uh, presentasinya sangat jelas dan mengingatkan kita semua uh, bagaimana cara pengambilan sampel yang baik, dan juga bagaimana kita handling dari sampel ini agar uh, pemeriksaannya menjadi baik juga hasilnya dan tidak banyak bias. Uh, saya yakin banyak pertanyaan dari para sejawat sekalian, namun kita uh, sejenak uh, istirahat sambil mengikuti uh, tayangan video berikut ini. Uh, kita akan kembali untuk berdiskusi. Terima kasih. Ya, uh, para narasumber, kita sudah ada beberapa pertanyaan dari sejawat kita, baik itu untuk uh, dokter Peringgo maupun juga untuk dokter Yuli. Uh, pertanyaan pertama ini untuk dokter Pringo. Dokter Peringgo, uh, kadangkala kita mengalami uh, water empty dari uh, water treatment, jadi ada kendala di mana aliran dari water treatment atau air RO itu tidak lancar dan apakah ini juga akan mempengaruhi kualitas air dan juga apakah mempengaruhi kontaminasi bakteri atau endotoksin terhadap air RO. Pertanyaan ini dari Indri Astuti dari Cibinong. Mungkin dijawab Dokter Pringgo terlebih dahulu? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ya, ini memang sering ditemui, ya. Tapi, memang uh, sebenarnya sistem uh, water treatment itu sudah ada. Ya, alarm, ya, sebenarnya alarm atau ambang, di mana sebenarnya tidak sampai empty, sebenarnya. Tapi, sudah berkurang, situ biasanya sudah uh, ada tekanannya uh, berkurang. itu, sudah ada penanda, sebenarnya, yang dianjurkan seperti itu, ya. Jelas kalau, tapi sampai uh, habis sekali, gitu, ya, itu. Uh, kalau alirannya sampai tidak ada, ini ini yang memang bisa mempengaruhi kualitas air ya. Karena uh, yang diharapkan tadi sistem distribusinya itu sistemnya looping ya. Setelah yang looping itu juga harus berjalan terus menerus ya, supaya tidak ada stagnasi uh, air ya. Apalagi kalau sampai habis itu jelas tidak uh, dianjurkan ya, dia akan bisa menyebabkan uh, tumbuhnya memudahkan tumbuhnya uh, mikroorganisme atau bakteri ya. Jadi mungkin harus dicek apakah sistemnya itu sudah baik ya jadi suplanya harus baik lalu juga biasanya kalau yang mulai apa ya tidak bisa di sudah mulai ada tanda itu memang sebenarnya masih bisa berjalan ya biasanya nya masih diharapkan looping masih bisa, namun tidak bisa untuk melakukan hemodialisis karena tekanan ini. harus dicek kalau memang seperti itu biasanya masih cukup baik ya karena lupingnya masih berjalan ya. Tapi kalau sampai benar-benar habis ini yang tidak diharapkan. Biasanya sistem yang baik sih sudah memastikan bahwa looping masih bisa berjalan kalau volume maupun tekanan sudah menurun. ini sudah ada alarm atau penanda supaya bisa menjadi perhatian. Demikian, Bapak ya. Presiden. makasih, Dr. Pringgo. Jadi, memang harus dimonitor, ya, Dr. Pringgo. Ya, jangan sampai uh, sistem uh, aliran air itu menjadi uh, tidak lancar, apalagi sampai benar-benar uh, kosong. Ya, baik. Uh, selanjutnya, ini ada pertanyaan untuk Dr. Yuli, walaupun tadi Dr. Yuli sebenarnya sudah menjelaskan, ya, tapi uh, ditanyakan. Seberapa sering sih kita memeriksa endotoksin itu yang direkomendasikan dan apakah ada keadaan khusus eh, di mana pemeriksaan sebaiknya lebih sering dilakukan? Dan eh, pertanyaan berikutnya, apakah pemeriksaan ini bisa dilakukan di semua laboratorium yang tersertifikasi atau hanya laboratorium tertentu saja, Dr. Yuli? Silakan. Terima kasih banyaknya, Dokter Aida. Uh, seperti tadi saya katakan, bahwa umumnya yang dianjurkan adalah sebulan sekali, Jadi, tapi pada keadaan tertentu, misalnya sesudah direparasi atau baru dipasang, kita harus meyakinkan bahwa sistemnya itu stabil. Jadi, seperti yang kejadian di Rumah Sakit Swasta, tempat saya bekerja. Dan saya kebetulan ketua PPI-nya, jadi ditanyakan ini mengenai masalah ini. Uh, kami bingung tuh. mengatasi mengurangi kuma bakteri, lama-lama berhasil, tapi endotoksinnya ternyata lebih sulit. Ya. Uh, dalam keadaan kami tidak belum stabil, kami melakukan pemeriksaan seminggu sekali masing. Ya. Sampai kita beberapa bulan, ya, terlihat bahwa stabil, kemudian kami dua minggu sekali, kemudian setelah dua minggu sekali masih stabil, berarti bisa dilepas menjadi sebulan sekali. Ya, jadi begitu ada perubahan, ada pemindahan, pemasangan alat baru, pipa baru, ya sebaiknya agak sering dulu. Ya. Atau ada kejadian di mana pasien banyak yang terdampak terhadap ini, misalnya banyak yang menggigil, ya, banyak yang demam kan, ini kan pirokin nih, ya. Tapi pernah sekali saya e, terjadi di tempat saya itu bukan karena pirokin tapi ternyata karena bilas dengan hipokloritnya yang kurang baik pasiennya menggigil juga. Ya. Jadi macam-macam lah terjadinya. <g archeo> pernah terjadi juga. Jadi seperti itu. Nah, ada yang membilas dengan citric acid juga terjadi juga pernah gitu. jadi macam-macam lah jadi sebabnya begitu terus pertanyaan kedua tadi seperti tadi saya katakan bahwa ini ya pemeriksaan ini yang hanya menentukan di atas atau di bawah ambang saja bukan kadar sebenarnya maksudnya persis kadar persis kita ada reagen macam-macam ada reagen yang kita bisa mengetahui kadarnya persis sampai 0,001 dan sebagainya ya. Tapi yang diperlukan untuk air HD adalah hanya dia di atas ambang atau di bawah ambang. Ya, jadi kita beli reagen yang ambangnya misalnya 0,125 endotoksinya karena tadi kan tindakan diperlukan pada ambang tersebut. Nah, kalau pakai reagen seperti itu tuh mudah sekali mengerjakannya, ya hanya memerlukan alat yang lain disposable ya. Ya, alatnya yang dibutuhkan hanya inkubator 37 derajat Celcius. ya. Jangan pipetnya itu disposable steril, tabungnya sudah termasuk dalam reagennya. mudah sekali mengerjakannya, saya rasa hampir semua bisa laboratorium mengerjakan. Yang penting uh, pernah dilatih oleh misalnya minta dilatih oleh vendornya atau oleh SPPK-nya ya. Sehingga bisa dilakukan di mana-mana sebenarnya. Nggak tahu kalau peraturannya ada nggak? Mungkin dokter Aida atau dokter Pringgo bisa menambahkan ada peraturan bahwa harus lab yang dengan sertifikasi khusus atau tidak untuk melakukan proses. Saya belum dengar mengenai itu dari sudut bulan. Terima kasih. Terima ya, kasih, Dr. Yuli. Mungkin Dr. Pringgo mau menambahkan? terima kasih. Kalau dari peraturan ini saya juga tidak membaca, ada ya, harus, harus ke lab yang khusus untuk mengerjakan pemeriksaan endotoksin ini demikian ya. baik ya belum ada ya dokter Yuli setahu Berat saya enggak ada peraturannya lain kalau kayak misalnya uh, uji coba HIV harus di RSCM gitu kan peraturan di RSCM itu ada SK-nya tapi hmm. kalau yang lain saya belum dengar sih baik terima kasih uh, masih ada beberapa pertanyaan pertanyaan berikutnya dari Hendrawan Teguh Riyadi hmm. Um, Dr. Hendrawan menanyakan, memang kalau misalnya kadar endotoksin itu melebihi standar, efek apa sih yang potensial bisa terjadi pada pasien? Mungkin ini dijawab Dr. Pringgo dan juga mungkin dilengkapi nanti oleh Dr. Yuli. Silakan dok. Ya, terima kasih atas ya, pertanyaannya. Tadi kalau dari perpustakaan disampaikan bahwa bisa menyebabkan reaksi pirogen ya kalau memang uh, tinggi ya yaitu 5 AU per kilogram ya. Nah, jadi uh, kalau tadi di contohnya dalam slide saya itu pada pasien-pasien yang -pasien 60 kg itu sampai 300 EU uh, AU gitu itu bisa menyebabkan langsung reaksi pirogram lagi menyebabkan demam ya. Namun kan kita kita lihat sendiri bahwa batas yang memang dianjurkan itu uh, memang rendah sekali ya sehingga eh, uh, biasanya jarang terjadi reaksi pirogren ini ya, karena membutuhkan kalau tadi standar kita pakai yang kurang dari 0,25 di per mililiter ya dalam satu HD bisa kalau 5 jam itu bisa 150 liter misalnya ya itu berarti kan berapa 0,25 itu uh, 1,5 ya kali ya 1,5 ya. Jadi itu eh, uh, EU. Jadi kalau standarnya itu tidak sampai tapi sampai 300 yang reseptor jadi itu tidak akan tidak terjadi. Namun dalam jangka panjang ini akan memicu uh, inflamasi kronik, ya. Inflamasi kronik jelas pada pasien-pasien NAD. -pasien kalau uh, inflamasi kronik menyebabkan banyak hal, ya. mulai dari kardiovaskuler, ya. Lalu juga uh, malnutrisi, ya. Yang jelas menyebabkan mobilitas maupun Mortalitas pada pasien-pasien yang hemodialisis, karena kan uh, terus-menerus ya, uh, walaupun tidak menyebabkan reaksi pirogen saat itu. Namun, dengan seminggu dua kali, bertahun-tahun terpapar dengan angka yang tinggi di antara sambang, itu akan menyebabkan inflamasi kronik berhubungan dengan, khususnya, kardiovaskuler maupun uh, morbiditas yang lain. Demikian, Ya, mungkin Dr. Yuli mau menambahkan dong. Iya, tapi Dokter Pringgo tadi sudah menjelaskan dengan lengkap, ya. Jadi minimal yang menggigil kalau memang tinggi sekali, ya. yang langsung saat itu, ya. Tapi kalau jangka panjang itu yang kita justru uh, khawatirkan karena pada saat itu nggak akut, nggak, nggak ada gejala apa apa, tapi mungkin bisa ada efek akumulatif. Hmm. Hmm. Baik. Kita sudah jelas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini untuk kedua pembicara, Dr. Peringgo dan Dr. Yuli. Pertama pertanyaannya, bila tidak mungkin melakukan pemeriksaan endotoksin setiap bulan, apakah ada toleransi? Seberapa lama toleransinya, Dr. Peringgo dan Dr. Yuli? Dan yang kedua dikatakan, apakah boleh mengambil sampel di satu titik saja? Mengingat di beberapa mesin HD sudah ada filternya sendiri-sendiri. Nah, silakan siapa yang mau duluan nih, Dokter Yuli boleh silakan dok. Ya, sebaiknya jangan ditawar deh ya. Bulan sekali itu sudah panjang loh itu di tengah-tengah itu bisa kejadian macam-macam ya. Karena kadang-kadang sudah ada laporan-laporan sehingga kita lakukan pemeriksaan di tengah walaupun belum satu bulan ya jadi ada pasien yang dengan gejala dan sebagainya kita cari sebabnya apa saya rasa itu sudah yang paling panjang jangan diperpanjang lagi ya karena akan membahayakan pasien kita bayangkan kalau eh, itu adalah keluarga kita sendiri atau kita sendiri ya kita kan nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saya rasa ya mungkin Dr Yuli barangkali untuk teman-teman uh, kita yang jauh dari laboratorium mm -hmm. ya uh, itu bagaimana ya dok sarannya mungkin kalau jauh dari uh, lab gitu ya transportasinya juga pasti lama uh, mungkin, mungkin Anda ada bisa, sarannya. ada misalnya, uh, mungkin kalau jauh bener mungkin ada lab yang biasa ya, yang lab klinik atau lab apa yang mana ada analisnya, kita bisa kerjasama dengan mereka. Misalnya seperti kayak di RSM kan yang menyediakan reagennya bukan lab tapi dari unit sanitasi, ya. tapi yang ngerjakan orang lab gitu ya. Jadi bisa aja anda beli reagennya pada saat mau dilakukan minta tolong orangnya untuk melakukan pemeriksaan di sana ya dengan apa fee sedikit atau apa tinggal kita pendekatan dengan lab apapun yang terdekat bahkan kadang-kadang di puskesmas kan juga ada TLM-nya yang penting dilatih sebentar kita minta vendornya untuk melatih gitu bisa sih sebenarnya karena ini nggak sulit sebenarnya yang penting hanya ada inkubator dan inkubator itu nggak harus inkubator yang besar ada bisa ada yang namanya dry bath ya dry bath atau water bath nanti takutnya kontaminasi kita pakai dry bath yang distel di 37 derajat enggak, enggak, enggak sulit sebenarnya jadi uh, diusahakan atau kalau memang terpaksa sekali ya salah satu dari petugas di unit HD itu dilatih tapi mas masalahnya harus yang susahnya bukan melatih uh, pekerjaan tesnya tapi mempertahankan kondisi aseptiknya ya itu yang harus dilatih khusus karena menaruh pipetnya bagaimana membuka tabungnya kemudian cara memipetnya ke dalam tabung itu supaya jangan ada kontaminasi dari luar itu aja kalau mengerjakan itu sendiri nggak nggak susah sebenarnya ya, iya banyak pertanyaan terkait itu sebenarnya Dr. Yuli jadi pertanyaan hmm. yang sama terutama dari sejawat sejawat yang jauh Uh, dari uh, laboratorium ini juga ada dari dokter Magdalena beliau di Jambi minta saran pengiriman dari luar kota uh, biasanya malah dikirim ke Jakarta gitu, jadi jauh sekali ya Dr. <laughs> jauh sekali, Magdalena. oke kalau di Jambi itu ada dokter saya ada kenal SPPK di sana, dokter Sotiani sih hubungin beliau, kerjasama dengan beliau, beliau pasti mau deh Uh, beliau adalah orang yang uh, sangat membantu banyak orang dan mudah untuk diajak kerjasama. Ya. Mungkin uh, bisa hubungan dengan ya beliau di Jambi karena di Jambi ini, uh, SPPK itu hampir tersebar di mana-mana. Tinggal Anda approach salah satu SPPK di situ, cari yang terdekat dengan Anda. Karena lab ini sebenarnya nggak ada lab khusus kan semua lab bisa mengerjakan. Ya, Dr. Madalena, tadi Dr. Yuli sudah memberikan jalan keluar. Bisa dilakukan sendiri, belikitnya, bekerjasama dengan uh, spesialis patologi klinik uh, terdekat. Jadi, memang kita harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sejawat patologi klinik. Ya, uh, ini juga pertanyaan dari Dr. Bagus, dok. Uh, masih pemeriksaan bagaimana sampling? yang ditanyakan adalah apakah wadah untuk sampling air ini harus bebas pirogen atau cukup steril aja? Ya, pertanyaannya Oke. demikian. Sementara cukup steril aja, nggak perlu bebas pirogen. Ya, jadi biasanya kita pakai yang untuk kultur urin tuh, pot urin yang untuk kultur yang steril cukup sih. Jadi nggak usah yang khusus pirogen free. Ya. Ya, eh uh, makasih. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Dokter Bagus. Kemudian juga ada dari Dokter Novia Karasari pada proses water treatment. Apakah proses pemanasan air wajib dilakukan untuk mengurangi bakterinya? Ini kepada Dokter Pringgo, kayaknya pertanyaannya. Problemnya di tempat saya water treatmentnya itu tanpa melalui pemanasan air. Jadi jumlah bakteri dan proses produksi tidak bisa seperti yang diharapkan. Silakan, Dr. Pringgo. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi dalam water treatment ya memang ada beberapa langkah tadi ya dari mulai tadi karbon ya filter karbon juga RO jadi RO salah satunya termasuk memang di dalam itu adalah pemanasan juga ya desin hot desinfection ya nah, memang ini satu bagian jadi eh, harus di sebaiknya dilakukan ya namun tetap kita kalau memang keterbatasan harus dilihat tadi sebenarnya hasilnya tadi ya hasil dari produk dari water treatment itu memenuhi syarat apa enggak dengan angka langkah lain saya eh, eh, tidak begitu paham kalau apa apa pemanasan ini di yang mananya sebenarnya ya, untuk mengurangi dari Hal yang mananya apakah mempengaruhi juga ke apa hitung bakterinya? Nah, jadi ya sebenarnya hasil yang akhirnya ini juga sebenarnya di, di, disesuaikan. Kalau bisa memenuhi persyaratan ambang batas tadi, kalau eh, dialisis biasa yang reguler itu yang konvensional itu tadi 100, ya nah, hitung eh, bakterinya itu bisa memenuhi sebenarnya. Tapi memang ini sebagai itu adalah bagian dari standar dari uh, water treatment yang di ada hemodialisis demikian. Dokter Yuli ada tambahan dong? Uh, iya, kalau di tempat saya sih saya rasa nggak pakai pemanasan, dan pakai lampu UV. Jadi di, selama di looping itu tetap dilewatkan lampu UV terus menerus juga. Dengan bikin bisa mengurangi juga jumlah bakterinya. Jadi yang penting ada looping. Kalau UV aja tidak looping juga percuma karena pengalaman kami sebelum tubing itu susah mengatasi jumlah bakteri dan endotoksinnya. Baik. Tapi uh. untuk lampu UV jangan lupa waktu panjang gelombang dan umur lampunya ya harus diperpantau supaya efektif. Kalau nggak, kalau sudah lewat umurnya walaupun masih nyala harus diganti. Ya sudah tidak efektif lagi ya, Dokter Yuli. Iya, tidak ya. efektif lagi. Jadi uh, juga harus dipantau tentang uh, apa umur dari lampu UV-nya. Uh, selanjutnya ini dari Sejawat Rahman. Dokter Yuli, apakah pemeriksaan endotoksin itu cukup dengan kualitatif saja atau memang harus kuantitatif? Bagaimana, Dr. Yuli? Kalau hanya untuk menilai di atas ambang dan bawah ambang cukup kualitatif. Jadi Anda bisa beli yang misalnya ambangnya 0,25, ambangnya 0,125, ambangnya 0,01. Ya. Ada itu reaksinya tinggal beli yang mana. Jadi nggak perlu yang beli yang kuantitatif. Cukup yang kualitatif. Baik. Uh, mungkin Dr. Peringgo ada tambahan pendapat mengenai tadi bagaimana sejawat-sejawat kita yang berada di remote area dan untuk pemeriksaan endotoksin ini? Ya, terima kasih. Kalau untuk yang memang tadi setelah dijelaskan Dr. Yuli, saya rasa sebenarnya bisa dilakukan ya, jadi bisa diupayakan untuk pemeriksaan endotoksin ini karena tadi teknik pemeriksaannya tidak membutuhkan suatu yang complicated, yang sulit. Jadi mungkin upayanya ya mungkin mungkin lebih di, diusahakan lagi kerjasama dengan teman-teman sejawat dari patologi klinik, eh, eh, dari unit HD ini bisa dibicarakan, saya rasa bisa dicarikan jalan keluarnya untuk bisa melakukan pemeriksaan endotoksin ini. Baik. Um, juga ini Dr. Pringo, pertanyaan dari sejawat kita, Bila kemudian ada pasien-pasien kita cukup banyak mengalami menggigil pada saat tindakan hemodialisis, itu apa yang harus dilakukan, Dokter Pringo? Ya, bila memang ini terjadi kejadian ya pada pada pasien-pasien hemodialisis, hampir eh, pasien bersamaan gitu, lalu juga pada sesi Berikutnya juga terjadi kejadian ini memang ini berarti ya, kita harus curiga memang ada eh, apa kontaminasi ya jadi memang harus dilakukan pemeriksaan segera lalu eh, kalau kalau memang terbukti terbukti tadi ya, berarti kalau udah jelas dari eh, apa sesi berikutnya juga gitu nah ini memang ada kontaminasi sebaiknya dihentikan kita lakukan pemeriksaan lalu dilakukan tadi proses desinfeksi. Uh, kalau sudah dilakukan dan dites ulang memang sudah tidak terjadi kontaminasi, baru bisa dilakukan hemodialisis lagi. Demikian. Baik. Um, ada satu lagi juga ini ya, Dokter Pringgo, sebentar saya. Um... Nah, mengenai biaya, mungkin Dr. Yuli bisa memberikan informasi kepada kita semua, Dr. Yuli. Apakah uh, di patologi klinik itu mungkin ada standar biaya, jadi tidak bervariasi antara satu laboratorium dengan laboratorium lainnya, dan bagaimana dengan uh, BPJS juga mungkin, Dr. Yuli, agar pemeriksaan... Uh, untuk kadar endotoksin dan lain-lain ini bisa berjalan baik. Mungkin Dokter Yuli bisa kasih Sementara informasi. Sementara yang dan... kami lakukan di RSCM dan di rumah sakit swasta yang di tempat saya bekerja, itu hanya untuk intern. Jadi kami tidak menerima sampel dari luar. Hmm. Nah kalau intern itu yang membelikan reagen ada rumah sakit. Kami patroli klinik tidak ada biaya apa. Yang mengerjakan, nggak ada biaya gak ada biaya apa-apa, nggak -apa, ada tambahan, karena itu untuk intern dari uh, rumah sakit itu sendiri. Jadi, saya belum tahu apakah ada yang menerima dari luar, nah, tapi yang pasti di RSM dan di rumah sakit swasta tempat saya kerja itu, kami nggak menerima dari luar. Namun, mengenai tarif, ya, itu paling susah distandarisasi, <laughs> ya, karena... Reagenya juga macam-macam. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Kalau di, standar di Jasi, kayak PCR Raskov itu, sebenarnya kami semua itu di lab itu rugi. Hmm. Karena sebenarnya modalnya lebih dari 275 ribu. Ya, itu di standar seperti itu PCR. Ya. Untuk antigen masih oke okay lah. Just nutup gitu hmm. tanpa tanpa menghitung biaya yang mengerjakan kita nutup untuk apa saja Jadi uh, terus terang saya nggak uh, bisa bilang ada standarisasi karena untuk pemeriksaan yang lain pun Tidak ada standarisasi. Jadi uh, masih belum bisa kita standarkan karena ternyata reagen juga macam-macam tapi ya mutunya beda-beda juga. ya, ya uh, Jadi Tuh. itu ya yang kita ingin samakan dari profesi adalah mutu reakenya dulu kalau bisa yang sama tapi terus terang di Indonesia begini luas susah juga mau nyamakannya ya terima kasih ya terima kasih dokter Yuli uh, mungkin ini satu pertanyaan barangkali ini pertanyaan terakhir dan nanti sebelum closing uh, kami ingin ada pesan-pesan uh, ya dari dokter Peringgo maupun dokter Yuli untuk kita semua namun ada satu pertanyaan lagi, uh, tampaknya ini untuk Dr. Yuli juga, ini dari Dr. Eva Resita. Jadi um, saya izin bertanya, Dr. Yuli, untuk pengerjaan endotoksin ini, kebetulan di laboratorium saya menggunakan kit reagen endotoksin, seperti yang dokter bicarakan. Namun beberapa kali saya menemukan saat analisis setelah inkubasi suhu 37 derajat Celsius. Lalu tabung diputar 180 derajat. Larutan endotoksin itu awalnya hanya menggantung sebentar, tidak lama lalu jatuh. Ini mungkin teknis lab ya. Itu bagaimana saya menyimpulkan hasilnya kalau seperti ini? Apakah akan dinyatakan positif endotoksin atau negatif? Silakan Dr. Yuli. Ya. Yeah memang walaupun terbentuk gel bukannya itu gelnya nempel seperti apa ya inako gitu ya gelnya keras itu keras banget tapi kalau yang endotoksin ini gelnya hanya apa seperti apa ya oh, bekuan bekuan kita kalau luka kan bisa timbul bekuan jadi bukannya untuk diam diam itu lama-lama ya jatuh juga yang penting adalah pada saat kita nu nggak usah 180 derajat sebenarnya dibuat 90 derajat aja, dibuat datar, ngalir enggak? Kalau ngalir itu berarti enggak ada bekuan. Atau walaupun ngalir ada kelihatan jendel gitu. ya Ada seperti ada kayak kalau kita push gitu ya, karena ada bagian yang padatnya. Nah seperti itu, itu sudah positif. Tapi kalau enggak ngalir, itu pasti positif. Tapi kalau ngalir semua, enggak ada jendelanya tadi itu, itu yang negatif baik ya. mudah-mudahan terjawab ya uh, baik uh, rasanya seru ya dokter Yuli ini diskusinya iya. dan dokter Pringo banyak uh, pertama pertanyaan kali dari... rupanya. iya benar benar sekali uh, sebelum kita tutup saya mohon uh, ada pesan-pesan pertama dari dokter Pringo untuk sejawat kita semua silakan dokter Pringo ya uh, terima kasih jadi pada kesempatan ini eh, disampaikan bahwa kualitas air cukup penting perannya dalam pelayanan hemodialisis karena pasien-pasien hemodialisis kita terpapar terhadap air yang cukup banyak ya. dan bahkan di pelayanan yang filtrasi, pelayanan yang, yang baru yang sudah mulai diberikan ini produk dari mesin hemodialisis ini diinfuskan atau dimasuk secara intravena ke tubuh pasien sehingga kualitas air harus uh, sangat baik dan standar telah ditetapkan untuk pasien untuk hemodialisis yang konvensional maupun hemodiafiltrasi uh, jadi setiap unit hemodialisis harus mengikuti standar yang uh, telah ditetapkan demikian. Terima kasih Dr. Pringgo untuk Dr. Yuli silakan Dato Yuli. Pesan saya jangan takut untuk melakukan pemeriksaannya ya kalau memang di institusi anda enggak ada labnya sama sekali, ya. Tapi tahu saya masih <laughs> ada sedikit banyak ada ya. Kan harus periksa HP, urium, kreatinin. Nah itu periksanya di mana itu? Ya kerjasama dengan mereka, ya. Kalau memang uh, supaya biaya nggak tinggi, direkain sendiri. Kerjasama hanya untuk ongkos mengerjakan saja, misalnya, ya seperti itu. Jadi jangan takut melakukan. Baik. Dokter Yuli, apakah memungkinkan kalau kita membuat panduan atau pedoman bersama antara uh, Perhimpunan Nefrologi Indonesia dan juga uh, Smartfren? Iya, untuk uh, bagaimana sih uh, mulai dari pengambilan sampel, bagaimana handling, dan juga mungkin tips-tips yang bisa digunakan sejawat-sejawat kita yang lokasi unit dialisisnya jauh di daerah atau di remote area. Mungkin bisa kita buat panduan singkat ya, Dokter Yudi? Iya, iya, bisa. Baik. Uh, terima kasih banyak uh, sejawat sekalian, kita sudah sampai kepada akhir dari acara webinar ini bahwa kita sebagai dokter dan petugas kesehatan yang bekerja di unit hemodialisis hendaknya kita memastikan kualitas air yang kita gunakan bahwa benar-benar aman tidak hanya terhindar dari kontaminasi zat kimia, tapi juga terhindar dari kontaminasi bakteri dan endotoksin. Berbagai upaya untuk pencegahan kontaminasi maupun juga panduan-panduan target jumlah bakteri dan endotoksin sudah disampaikan oleh Dr. Peringgo dan Dr. Yuli Kumalawati menambah pemahaman kita lebih dalam mengenai endotoksin itu sendiri, Bagaimana cara kita langkah-langkah mengambil sampel air untuk pemeriksaannya, dan bagaimana handling sampel untuk sampai ke laboratorium? Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa, Dr. Pringo, dan Dr. Yuli. Tentunya juga tidak lupa terima kasih kepada sejawat peserta webinar yang ikut pada hari ini, dan juga terima kasih kepada... PT Hartex atas support uh, terselenggaranya webinar ini. Kita berikan applause untuk kedua pembicara kita. Tepuk tangannya nggak kedengeran ya karena online. Baik sekali lagi terima kasih. Saya izin untuk menutup webinar ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat semacam panduan ya untuk kita gunakan bersama. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sehat Terima kasih.